barusan saya memetik lombok ya, atau cabai rawit, atau orang Sunda bilang cengek, seperti ini teman-teman. Nah, ya kan, rata-rata cabai rawit atau lombok sebesar ini. Namun di video kali ini saya akan menyemai lombok jumbo. Tidak sebesar itu, lebih besar yang jelas. Yuk sebelah sana, ikuti saya. Kored nak? Kored? Itu di lagi. Astaga. Kored, di mana kored? Iya. Untuk membuat tempat persemaian tentunya harus gembur ya. Satu harus gembur, kedua harus di bawah terik matahari langsung ya. Seperti itu tuh, kan kosong. Tidak ada yang menghalangi ya. Jadi sinar matahari full. Ya cara menggemburkannya ya begini aja lah. Ya kan? Nah, yang kedua, yang ketiga, hindari daripada semut ya. Karena semut itu sangat suka dengan biji-bijian, terutama biji cabai rawit yang akan kita semai. Mungkin dari tadi teman-teman penasaran cabai rawit jumbo seperti apa yang akan saya semai ya. Ini juga terus terang saya baru lihat teman-teman ada lombok atau cengek yang sebesar ini. Coba kita perhatikan. Nah, ini cabai rawit yang barusan saya petik sebesar ini, ya kan? Nah, yang akan saya semai ini sebesar ini, teman-teman. Jumbo kan? Wow. Tuh, badag njum ini. Besar sekali ya. Nih teman-temannya tuh, ya. Nih kawan-kawannya nih. Kan gede-gede, teman-teman. Tuh. Ya, besar-besar, jumbo, sebesar ini. Kalau dibilang cabai ya bukanlah. Karena kalau cabai kan ini. Ini cabai, atau cabai, ya, panjang. Kemudian kan tidak terlalu besar ininya, apa, bulatannya ini, panjang. Kalau ini kan, tuh, seperti ini, beda. Ini mah, lombok, gitu. Nah, bandingkan dengan ini yang saya petik tadi tuh, jauh ya, berapa kali lipat ini? Hampir 5 kali lah, 5 kali lipat besarnya. Ini yang saya maksud dengan cabai rawit jumbo. Saya juga baru lihat ini sebesar ini seumur hidup saya, ada lombok yang segede gini. Ya. Menurut saya mah ini luar biasa lah besarnya. Saya pengen sekali punya bibit lombok yang segede gini teman-teman. Terus terang belum pernah punya dan baru lihat sekarang. Kebetulan beli di warung ya Mi? Iya. Nah, seperti apa caranya? Cara persemaiannya ya gampang saja. Kalau musim terang ya dijemur dulu bijinya. Iya, Bapak gak bisa. Lada ini mah sampel aja lah contoh. Oh. Contoh ini mah. Caranya mah ya gini aja kalau saya mah teman-teman. Ya. Gini aja lah. Dah ini mah pada prinsipnya mah bagaimana dia bisa berada di tanah kan kalau nyemai mah begini.
Udah begitu. Yang bagus ya dijemur. Cuman sekarang kan musim hujan. Ini aja barusan hujan. Tiap hari ini hampir seminggu hujan terus ya. Mungkin di tempat Anda juga seperti itu. Nah teman-teman, cara dan ketentuan nyemai gak jauh beda lah. Di mana-mana juga sama seperti tadi. Yang lebih bagus ya ditutup seperti ini. Tutup seperti ini. Gitu. Jadi tujuan utama saya ini adalah menunjukkan bahwa ternyata ada Lombok yang segede gitu ya, besar sekali. Ya. Ini kawan-kawannya besar nih teman-teman. Yang umum yang sebesar ini tuh jauh kan perbedaannya. Nah, mudah-mudahan yang saya semai ini nantinya bisa tumbuh. Persemaiannya bisa tumbuh bagus dan saya bisa punya banyak lah gitu ya untuk dikonsumsi maupun untuk dikomersilkan. Nah ke depan kalau sudah banyak silahkan Anda datang ke saya minta bibitnya kalau ingin nanam ya. Ya terutama di sekitar Lampung Tengah lah. Tapi nanti bukan sekarang. Sekarang mah saya juga baru mau nanam ya. Mungkin itu saja teman-teman video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat karesek lah, di atas.